Yang sunat yang makruh tak berusaha dengan yang kira pula-pula tidak makruh tak berusaha tidak kira pula-pula itu satu perbincangan itu kira pula-pula itu tak ada makruh bila makruh itu memakai itu makruh memakai itu kalau kita makruh pada kita belajar dalam kita peka itu kalau ada nas yang daripada kalang ulama mengatakan makruh tapi kalau kata kira pula-pula hari-hari itu baru kira pula-pula itu pun tak sedar kira pula-pula bukan makhluk ini maklumat yang agak dalam kira ada sudut amalan-amalan kita yang kalau kita nak bagi ya. Macam semayang sunat duha semayang sunat duha hukumnya sunat tapi kita pun kaji-kaji dengan semayang tak semayang dan tidak bila kita tak semayang dengan doa tak pun hukumnya hukumnya bila pula pula jadi kalau tak semayang doa tu belum tak perlu dua tak perlu tak perlu tak semayang je lah kita pun bila dari keutamaan dia ada beza untuk bila pula bila makrum makrum tu umpamanya rumah semayang selama-lamanya dia wajib-wajib kalau tinggal pun dia tak merosak iman kalau sampai hujung hayat dia sampai mati tak semayang itu tak Islam orang-orang guna tadihis semayang tu menanggungkan semayang kan sampai kan ada kemungkinan di kuburan Islam dan orang-orang tu orang-orang dalam berbesar tu ini tak semayang tu sesara nak untuk dia pula kan aku tadi dia ni dia ni tu tak semayang pasti boleh pasti dia nak kalau Allah nak kita dia nak tinggal ni dia Rasulullah tak kena Allah di mana berdua-duanya tak ada kata-kata Islam tu tak Islam Allah dan segala rukun Islam itu lima perkara Islam rukun iman, rukun ihsan. Rukun ihsan ni tidak dibicarakan sangat lah saya ini. Rukun iman, rukun Islam memang perbezaan ini memang didikir oleh orang-orang orang lain juga sebenarnya. Dan sekarang rukun Islam itu lima perkara. Pertama, bersaksi bahawa jalan Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad bersuruh Allah dan ini rukun tertentu dengan orang kafir yang memundaki masuk dalam Islam rukun pertama ni Islam pertama bersaksi jadi ada satu tu kemana ada ilmu saya mengaku atau agak itu saya mengaitikan saya percaya saya mengaitikan atau saya mengaku asyhadu semuanya gitu dengan asyhadu semuanya alam pun saya tahu kalau alam pun saya tahu dengan mana saya mengaku dan saya beretikat gitu tapi ulama-ulama itu terjemahkan asyhadu terus dalam siang ni saya nak saksi saya bersaksi tak pun aku dah lapas tapi maksudnya saya mengaku dan saya beretikat bahawa dari Tuhan yang sebenar yang pernah disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad pesuruh Allah itu peringkat kan kemurayaan dia ada di dalam kita bila semak boleh lah kalau orang tu baru masuk Islam kena murai tak lagi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sampai ditambahkan dengan pahaman ulangan hati katakan semua nama-nama yang lain daripada Islam dan cabang dengan Islam ini saya tinggal waktu dalam surah kita disebut orang kafir yang mana akidah yang mana ada dari yang kukur itu dan yang masih Islam.
Islam, itu setelah dia mengucap kalimat syahadat itu dia boleh menguraikan kelakuan dia. Kalau boleh, suruh dia berlapas. Wa ana bari'un in kulli dinin yukhalifu din al-Islam. Tak apa, tak boleh. Kata boleh mengucap, jangan lagi percaya yang akhir tapi kan percaya yang bumi yang kamu telah percaya. Ini berpatu, mungkin berpampu. Bisa percaya boleh. Tugas ada di dalam tahu kerja masing-masing dari lain orang tersuasa. Di akhir hari dia telah meninggalkan jamnya yang dulu. Itu pada saat ini tak boleh sering ada yang mengganggu yang dulu. Kalau ini sudah menyebar, pun ada orang kita pun harus tahu. Muhammad itu pesuruh Allah. Dan ini hingga rukun pertama yang tentu dengan orang kafir yang mendaki masuk agama Islam, murtad ataupun orang yang kafir asli. Asal ada rukun kafir namanya Islam, istilah dengan ucap bukan masih ada. Dan ditambahi dengan Muhammad dia tak ikut dalam program-program yang dia berlepas diri dari program-program yang lakukan Tuhan. Beri ingkul ini Yohor itu di Indonesia, aku sekarang berpandiri, aku tinggalkan dia berjajak kamu yang bercanda dengan agama Islam. Wajiblah ataupun kafir murtad yang mengingat Islam murtad tak masuk Islam lagi, kena mengucap dengan lidah, ikrar, dengan lisan. Ada berbincang dengan Islam tak? Itu ada berbincang dengan Allah. Mengikut mazhab dia jadi tak wajib dah. Dia kena semayang. Semayang dia jadi hukum semayang. Sebelah hari akhir dia hukum semayang. Eh, dia tak wajib sunat je. Ucap dia patut sunat. Tak ada tu kan dah. Bila ada Allah. Ya, bila ada Allah. Ucap ni tu lah sekadar tak hanya miskin yang tak syahdu. Kalau baca dah ada Allah. Baca hukum lah mungkin. Mengucap dah ilah itu bahawa orang kata tahlil itu kan. Orang yang mendaki masuk agama Islam ada dalam syarah-syarah perkhidmatan jawahara tahlil itu. Itu disebut dalam kalam orang mazhab maliki wajib sekali suami itu walaupun Islam itu keturunan Islam bapak-bapak itu ibu bapak itu Islam dan minuman Islam minuman ini sudah balik sampai masa balik wajib ucap sekali sallallahu alaihi wa sallam kewajiban itu yang asing itu menurut Malikia itu adalah cara-cara mengatakan orang tapi kita saat ini kata itu pun tak wajib mana orang dalam saya pun tak terhilang ini kata wajib orang semaya pun tak ada bicara semua setuju buat wajib itu pun tidak semaya. Yang kedua, masalah untuk Islam pertama ni pun patutnya ketika sekadar menesapkan iman Islam mungkin lah sudah cukup. Tapi untuk melepaskan pada suatu orang yang mengetahui semua akidah, kita boleh tahu semua akidah yang terkandung di bawah makna dua kalimat syahadah itu perlu. Itu perlu juga dalam nas kita tidak tahu itu. Makna dalam akidah dan banyak itu wajib tahu pada mata orang lain berada di akhir berada tahu semua akhidat yang terkandung kepada akhidat itu daripada yang berbunuh Muhammad Rasulullah ada 18 ataupun 50 itu semua sekali lah cara rentang ni akhidat yang berbunuh 41 9 Muhammad Rasulullah tak tahu berasa tapi tak tapi berasa semua berasa berasa. Tapi sekarang buat, jadi tetap itu masing-masing. Kalau kita tengok kan.